Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Tisan. Berjumpa kembali ya bersama Bang Min tentunya di sini di channel Asti Update. Di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat terupdate spesial A Alsa Dama dan Kak Tiara Andini. Namun sebelum itu jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update-update terhangat lainnya dari channel ini, channel Asti Update. Oke nih para sahabat Tisan, langsung saja kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ini kita awali dari official Instagramnya Lazada nih, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia ya yang Kak Tiara Andini di beberapa hari belakangan ini selalu saja tampil ya di Instagram Lazada, maksud Bang Min di official Instagramnya adalah Lazada maupun di berbagai macam iklan Lazada selalu saja menampilkan Kak Tiara Andini di situ. Di salah satu unggahannya terdapat poster promo dengan keterangan follow dan menangkan kesempatan fun finmade bareng Tiara Andini. Pengen foto bareng, mau ketemu, upload rekomendasikan produk untuk Tiara di Instagram Story. Dan di caption unggahannya sendiri, official Instagram Lazada menambahkan, rekomendasiin Tiara Andini Lazada Nian. Kalau kamu ngaku fansnya Tiara Andini dan lagu-lagunya wajib ada di playlist HP kamu. Sini, sini merapat bareng Mimin. Janji sama Mimin jangan kaget ya, karena sekarang kamu bisa dapetin kesempatan buat ikut fan meeting Tiara Andini loh. Eits, tapi sebelumnya bantuin Tiara Andini dulu dong untuk pilih produk apa saja sih yang wajib di check out di Lazada untuk hangout. Nggak usah mikir dua kali, langsung aja ikutin cara di bawah ini ya. Satu, follow Lazada ID dan tulis di kolom komentar aku udah upload Min dengan hashtag fanmade Tiara Andini dan hashtag Lazada giveaway. 2, upload fotomu dengan produk yang wajib di check out di Lazada sama Tiara Andini untuk hangout di Instagram storymu, dan jangan lupa buat mention at Lazada ID at Tiara Andini dengan hashtag fanmade at Tiara Andini, hashtag Lazada ID dan hashtag Lazada giveaway. Periode giveaway 26 Mei sampai 1 Juni 2022. Pengumuman pemenang 22 Juni 2022 di Instagram Story, dan Lazada akan memilih 10 orang yang memenuhi syarat sebagai pemenang. Masing-masing pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk ikut fan meeting Tiara Andini. Selamat mencoba ya para sahabat Tisa dari Bang Min. Siapa tahu kalian beruntung nih untuk mengikuti salah satu promo dari e-commerce Lazada untuk ikut fan meeting bersama Kak Tiara Andini. Di situ syarat dan ketentuannya sudah Bang Min bacakan secara detail ya para sahabat Tisa. Buat yang kepo bisa langsung meluncur ke official Instagramnya e-commerce Lazada nih. Sesuai apa yang Bang Min katakan di awal-awal video tadi ya, beberapa hari ini Kak Tiara Andini selalu muncul bersama dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Lazada, baik itu di iklannya maupun di tiap unggahan official Instagramnya Lazada nih para sahabat Tisan. By the way nih, sudah resmi nih para sahabat Tisan, karena Kak Tiara Andini sudah resmi menjadi BE Brand Ambassador dari e-commerce Lazada. Tiara resmi menjadi BE e-commerce Lazada. Kali ini diupdate oleh Instagram fanbase Indonesia Idol. Ada lagi Instagram aset bucin Andini juga memberikan keterangan yang sama ya, karena Kak Tiara Andini sudah resmi nih menjadi BE Brand Ambassador dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Lazada. Terlihat di profil Instagramnya Kak Tiara Andini, di situ dicantumkan @lazadaid sebagai profilnya Kak Tiara Andini ya untuk kategori BE of Good Day dan Lazada. Selamat dan resmi BE Lazada nih, congratulations ya Kak Tiara Andini. Semoga rezekinya menjadi berkah bersama salah satu e-commerce terbesar di Indonesia Lazada. Semakin berkah saja nih para sahabat Tisar Kak Tiara Andini, karena baru saja dia resmi nih. Sebenarnya sudah dari kemarin ya Kak Tiara Andini mamanya Selen menjadi BE dari salah satu e-commerce terbesar di Lazada. Semoga semakin berkah rezekinya dan semakin banyak yang suka dengan apapun itu brand yang menjadikan Kak Tiara Andini brand ambasadornya nih. Dan ini adalah updatean dari Mutiara Gallery ya, beberapa iklan Tiara Andini dan Kak Tiara Andini menjadi BE-nya nih. Kak Smart Brand, ada brand salah satu kartu,
seluler menggunakan jasa Kak Tiara Andini. Ada juga Hanasui, Good Day, Samsung, dan paling terbaru Lazada ya para sahabat Tisa. Jika dihitung di situ ada 5 brand yang sudah menjadikan Kak Tiara Andini menjadi brand ambasadornya. Bismillah nih para sahabat Tisa, semoga brand-brand tersebut puas ya, dan juga semakin ramai peminat karena mamanya Selen dijadikan brand ambasador paling depan mereka nih. Yang ditunggu-tunggu out now sudah keluar di kabar nomor 2 kali ini nih para sahabat Tisar. Uploadan sebelumnya di kesempatan siang hari tadi Bang Min mengkonfirmasi ya bahwa jam 3 sore tadi official trailer dari MSG sudah keluar di official channel YouTube Falcon Feature nih para sahabat Tisar. Instagram Tiara Andini kali ini memberikan notifikasi ya, how many time you watch this? Yes, go to YouTube Falcon Picture. Now official trailer My Sexy Girl is out everything. Tertulis di situ nih di caption unggahan Instagram Tiara Andini TV di feed Instagramnya nih. Hal yang sama juga dilakukan oleh Instagram PNBS Mutiara Update nih para sahabat teaser atas dirilisnya di official YouTube Falcon Picture untuk trailer resmi dari film MSG My Sexy Girls. Film perdana Kak Tiara Andini beradu akting dengan Jeffrey Nicole ya. Di situ tertulis oleh Instagram Mutiara Update, rilis ramaikan kolom komentar dengan komentar terbaik kalian, kita sebar virus MSG aka My Sexy Girls biar makin banyak yang penasaran buat nonton. See you on screen Mutiara, see you screen Gian NCC, Tiara Andini, Jeffrey Nicole, Falcon Picture, Fajar Bustowi selaku sutradara. Kali ini Mbak Sisi langsung nih para sahabat Tisar. Karakter yang diperankan oleh Kak Titi di film MSG ya, Mbak Sisi kali ini memberikan notifikasi langsung melalui feed Instagramnya atas dirilisnya trailer resmi dari film MSG My Sexy Girls yang tayang pada tanggal 23 Juni 2022. Di situ juga Kak Tiara Andini menyertakan cuplikan dari trailer MSG yang baru saja keluar di official YouTube-nya Falcon Feature nih para sahabat Isan. Official trailer My Sexy Girls Don't Miss It tayang mulai tanggal 23 Juni 2022 hashtag MMSG My Sexy Girls. Untuk hashtag di akhir caption Kak Tiara Andini ini nanti kita bahas lebih lanjut ya para sahabat Isan. Lebih baik kita cek kolom komentar unggahan dari Mbak Sisi ini terlebih dahulu nih. Anggi Anggraini meninggalkan komentar keren banget nih. Dan yang satu pemikiran dengan Bang Min tentu saja ini nih yang ditulis oleh fans dengan nickname Rani Lestianti ini. Sumpah demi apa di awal aku kira iklan Loti. Memang bener nih ya para sahabat Isat, Bang Min spill tipis-tipis nih. Dan juga buat kalian yang sudah menonton pasti satu pemikiran dengan Bang Min di awal-awal trailer tersebut. Bang Min sempat pikir itu adalah iklan salah satu game ponsel Free Fire ya para sahabat Isat, karena Kak Titi bermain tembak-tembakan seolah-olah sedang berada di dalam game Battleground Free Fire maupun PUBG Mobile nih. Sampai sumpah demi apapun itu ya para sahabat Isat, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rani Lestiani ini, pangling karena awalnya bukan seperti film bertemakan romance atau romantis ya trailer yang dirilis oleh official YouTube-nya Falcon Feature tersebut. Mutiara Solo menambahkan, ah kaget lihat awalnya TV, semakin gak sabar. Tiara Andini TV menuliskan, takut digampar Sisi, keren banget Titi tembak-tembakan gitu. Dan Mutiara Update, Sisi so excited banget buat nonton di bioskop, see you on screen Gian Sisi at Tiara Andini. Buat para sahabat teaser yang penasaran bisa langsung meluncur ke official YouTube-nya Falcon Picture ya para sahabat Isa. Di situ sudah dirilis kok secara resmi official trailer MSG yang tayang pada tanggal 23 Juni 2022 di bioskop-bioskop kesayangan kita di seluruh kota di Indonesia tentunya. Dan uploadan tersebut dituliskan judulnya secara jelas ya para sahabat Isa, official trailer My Sexy Girls 23 Juni 2022 di bioskop. Upload jam 3 sore tadi, tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Ngomong-ngomong tentang my hashtag My Sexy Girls yang tadi Bang Min bicarakan ya, kali ini penjelasannya ada di Instagram Mutiara Universal Official yang disitu meripost updatean dari Tiara Andini TV nih mengenai hashtag My Sexy Girls nih. Disitu oleh Instagram Tiara Andini Entertainment Twitter Party 1 tweet dimulai dan dipusatkan di akun Tiara Andini TV 2, gunakan kata kunci MSG 23 Juni dan Tiara Jepri
Febri. 3. Saling like, komentar, dan retweet. 4. Sebaiknya menyertakan foto atau video di setiap tweet. 5. Buatkan tweet dengan kalimat yang variatif. 6. Jeda di setiap tweet. Catatan, usahakan untuk melakukan interaksi besar di akun @tiaraandinitv terlebih dahulu agar terbentuk epicentrum sebelum melakukan tweet di masing-masing akun. Tentu saja nih ya para sahabat Hisa, tujuan utamanya apa yang dijelaskan oleh Instagram Tiara Andini Entertainment ini bertujuan supaya hashtag Tiara My Sexy Girls atau hashtag Tiara Andini, Tiara Andini atau hashtag Tiara Jepri MSG 23 Juni yang pasti hashtag My Sexy Girls menjadi trending topic on aplikasi Twitter ya, aplikasi jejaring sosial Twitter nih para sahabat Isan. Bismillah menjadi trending topic ya para sahabat Isan, hashtag My Sexy Girls, mari ramaikan di Twitter tentunya. Sekian saja dahulu nih para sahabat Isan untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Min agar segera kembali ya dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.